What's up, basketball fans? Balik lagi dengan Rocky Padila. Hari ini di game hasil dari final International Junior Basketball Tournament yang mempertemukan Indonesia U-17 dan Siglap Singapore. Indonesia U-17 mendominasi lawan-lawannya di sepanjang di turnamen ini karena memang skillsnya mereka di atas rata-rata, juga size mereka bagus banget. Tapi ada dua pemain yang menarik perhatian semua orang, yaitu ada Derek Michael dan juga ada Hendrik aka Dede. Derek Michael, gila, dia progresnya bagus banget sih. Dari 6 bulan lalu gue lihat dia sampai sekarang nih, bener jauh banget permainannya dia, karena lebih pede dan lebih berani ngedang di depan lawan-lawannya. Dan juga Hendrik itu gamenya smooth banget, gue suka banget kalau nonton Hendrik, dari jumpernya dan juga dari cara ngedrive itu bener kayak enteng banget dan gampang banget. Jadi ini dua pemain ini gue bilang bener jadi MVP-nya lah untuk tim Indonesia U-17. Dan juga dua pemain ini kalau dipindahkan ke Amerika, gue yakin bisa sekali compete, walaupun Dede harus gemukan dikit sih biar lebih kuat lagi. Tapi dua pemain ini levelnya sudah di atas rata-rata pemain SMA di Jakarta sih. Jadi gue harapkan dua pemain ini bisa terus berkembang, dan pemain-pemain lainnya juga banyak yang masih bagus. Ada Mario Davidson, ada Anta Dendi, ada Jalu. Jadi bener masa depan basket Indonesia gue bilang sih cukup cerah asal dibina dengan baik. Dan gue kemarin gak sempet bikin Hales yang game cewek, final cewek, karena memang main ada urusan, sedang mengsupport tunangan kemarin yang ada lagi ada bazar. Jadi maafkan gue gak bisa memberikan Hales yang final cewek. Tapi gue mau bilang thank you banget yang udah support video dari International Junior Basketball Tournament ini. Luar biasa banget viewsnya, kaget juga bisa sebanyak ini. Tapi gue thank you banget kepada subscribers gue yang selalu setia menonton video-video gue. So guys, sekarang kita ke Halesnya aja langsung. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys. You